Oke guys, selamat datang di Killer Coming episode kedua, dan ini adalah update di mana saya menemukan sebuah game yang cukup seru untuk dimainkan. Gameplaynya aja cukup 3D, cukup bikin kita enjoy menikmatinya guys. Oke, seperti ini mirip Funny guys. Mini Funny, tapi kalau kalian darat ya nggak masalah guys ya. Enaknya sih sebenarnya pakai tangan mainnya, bukan pakai mouse. Ke atas, langsung kita hit aja orangnya, arahkan. Nice, seperti itu, keren sekali guys. Jadi buat kalian yang penasaran apakah game ini membayar, saya udah pernah menarik dan game ini real membayar guys. Nanti saya akan tunjukin di video kali ini. Jadi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga karena saya akan tunjukin kalian. Let's go. Oke guys, selamat datang di Killer Coming. Saya lanjutin level ini dulu, habis itu baru saya akan reveal berapa jumlah saldo dana yang sudah saya dapatkan guys ya. Oke. Kita ke bawah, kita naik ke atas, kita hit orangnya, kita naik ke atas lagi. Kalau user Funny ini mirip guys. What? Harus nggak darat dan harus pas hand sebenarnya. Seperti ini. What? Kena peluru guys. Bentar. Ternyata musuhnya memberikan perlawanan yang cukup bagus untuk yang retire guys ya. Oke, ini ada guys. Kita kesini dulu, langsung arahan ke sana. Wah, kurang guys. Mantap. Kita ada di sebelah sini. Hit, mantap guys. Apakah sampai kalau ke atas? Seperti nggak sampai. Kita arahkan dulu. Oke, mantap. Iya. Wah, sayang sekali. Di bawah ada guys. Kita harus hit yang ini dulu. Oke, nice. Kita kasih lagi. Arahkan ke bawah. Nice. Oke, mantap sekali guys ya. Sebentar, saya lupa kalau ini kemarin terakhir kali video kena copyright guys. Jadi mending saya kecilin aja dulu guys ya. Dan kita dapat lucky draw, tapi karena ini adalah episode kedua, kalau kalian mau nonton video full bagaimana cara menggarapnya, saya udah bahas di episode pertama guys. Jadi langsung aja kita akan klik menu penarikan yang ada di sini. Oh nggak bisa, ternyata harus di back dulu. Oke, kita ke home aja dulu. Oke, ini dia, kita udah sampai di halaman utama, halaman depan dari gamenya. Kita ke PayPal ini. Dan kalau kalian baru download, nanti mungkin tidak ada logo PayPal-nya, guys. Jadi kalian harus buka unlock mode pembayarannya dengan caranya yang saya jelaskan di episode pertama, guys ya. Jadi di sini saya bisa withdraw, invite teman atau mengerjakan tugas. Jadi kita coba ke, jadi kita coba cek yang history penarikan saya. Kita withdraw di sini, withdraw record. Dan ini dia, Rp8.000 untuk penarikan pertama telah berhasil saya lakukan. Dan sebenarnya ini lumayan cepat guys, saya download satu hari, besoknya udah bisa narik Rp8.000. Karena sebenarnya saya memanfaatkan fitur undang teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau bantu saya download melalui link saya di deskripsi. Dan saya akan tunjukkan siapa-siapa yang udah berhasil membantu saya membuktikan bahwa game ini berhasil membayar Rp8.000 guys. Kita ke invite teman. Dan ini dia, teman yang udah berhasil saya undang atau teman-teman semua yang udah mau download dari link saya itu berjumlah 42 orang dan dapatnya 10.786 koin. Dan saya akan tunjukin di mana teman-temannya, apakah bisa kita lihat? Sepertinya nggak bisa kita lihat guys, padahal saya pingin absen siapa aja guys ya. Tapi ya memang episode 2 kali ini memang tujuannya saya mau refill ini guys ya. 42 teman dapatnya 10.000 koin dan saya nggak bisa absen, sayang sekali teman-temannya siapa aja. Dan game ini terbukti membayar, jadi buat kalian yang penasaran ingin mencobanya sendiri atau ingin menggarapnya, tonton dulu video part pertamanya, baru tonton video ini guys kalau sudah guys ya. Dan mungkin itu aja untuk konten hari ini, terima kasih banyak buat kalian sudah nonton. Apalagi buat kalian sudah mau download melalui link saya di deskripsi. Nah, buat kalian yang ingin mencobanya, langsung aja bisa kalian gas karena 8.000 penarikan pertama berhasil saya landingkan guys ya. Jadi jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena saya punya banyak sekali video tentang game mana yang bisa membayar. Sampai jumpa di next video. Bye bye.